Assalamualaikum. Okey, untuk topik pertama, okey, hari ini untuk minggu 1, okey, kita akan belajar tentang teori. Okey, topik 1 berjudul pengenalan kepada baik pulih dan selenggaraan komputer. Okey, pengenalan ya. Okey. Saya akan menerangkan tentang proses penyelenggaraan pencegahan dari aspek perkakasan. Okay, proses dia. Proses. Yang kedua, menerangkan teknik baik pulih dan selenggara. Okay, 1.2.1 menerangkan tentang masalah. Masalah yang biasa berlaku berkenaan dengan kerosakan komputer. 1.2.2 menerangkan tentang penggunaan teori yang sesuai untuk teknik baik pulih berdasarkan masalah. Okey. Selain pada itu, untuk teori anda perlu tahu simptom. Okey, ni yang pentinglah, simptom kerosakan berkaitan perkakasan. Okey, kita ada 5 kat sini. Okey, yang pertama kepanasan, simptom panaslah. Kedua, bau, bunyi bising. Okey, yang ketiga bunyi bising. Yang keempat, penunjuk lampu. Yang kelima, kerosakan yang tidak kelihatan. Okey. So, pengenalan pengenalan pada baik pulih dan penyelenggaraan komputer. Okey, topik 1. Okey, tengok ni gambar kartun ni. Sibuk sedang membuat baik pulih. Okey, menerangkan tentang proses penyelenggaraan pencegahan dari aspek perkakasan. Okey, so proses dia ada beberapa proses lah. Okey, pengawal arus, bekalan berterusan, memindah komputer. Okey, ada 3 proses. So kita pergi lebih tentang pengawal arus dahulu. Ini proses dia. Untuk selenggara pencegahan dari aspek perkakasan, yang pertamanya proses pengawal arus, yang kedua bekalan tenaga berterusan, yang ketiga memindahkan komputer. Okey, pengawal arus. Okey, pengawal arus ni adalah bekalan elektrik lah, yang ada pada dinding. Okey, terdedah kepada pengaliran berlebihan. Okey, bekalan elektrik yang berlebihan akan menyebabkan kerosakan pada hitar. Okey, jadi perlu berhati-hatilah. Pastikan kita menggunakan sumber elektrik yang mengikut ukuran yang betul lah. Biasa yang kat rumah tu. Okey, yang ada cok sirim dan memang ada guna untuk komputer dan peranti-peranti elektronik saja. Kalau kita beli di DIY tu banyak. Okey. Untuk mengatasi dengan membeli pengawal dia. Okey, untuk mengawal elektrik yang berlebihan ni, kita perlu membelilah pengawal arus elektrik atau surge protector. Okey, tambahan pengawal kilat bagi sambungan talian telefon ke modem, terutama ketika penggunaan modem suatu hujan lebat. Okey, pengguna juga menyambungkan pelbagai peranti selain pencetak seperti pencetak kepada pengawal arus tu. Okey. Jadi pentingnya kita perlu mengawal arus supaya komputer kita atau peranti tidak rosak. Okey, untuk modem pun modem telefon di rumah tu, modem internet lah. Seloknya ada pengawal kilat. Jadi bila kilat, biasanya wayar hijau tu lah, wayar bumi tu, bila kilat datang, terus dia pergi ke wayar bumi, disalurkan ke bumi. Jadi kalau tak ada wayar hijau tu, dia tak akan direct. Kilat tu akan terus mati dekat peranti kita. Tu yang menyebabkan kadang TV kita rosak, modem kita rosak,
alat-alat elektronik lah kat rumah kita, apa periuk nasi, apa-apa yang bersambung dekat plug tu dia akan rosak jika tidak jika kita tidak menambahkan pengawal kilat tu. Okey, pengguna juga boleh menyambungkan pelbagai peranti seperti pencetak. Okey, nanti bila kita dah beli pengawal arus tu, kita boleh sambunglah apa-apa peranti, sebab arus, bila ada pengawal arus tu, jadi arus tidak akan over lah, tidak akan lebih, sebab arus yang lebih boleh merosakkan peranti komputer. Okey, ini contoh pengawal arus. Sejur protector adalah perkakasan atau alat yang direka untuk melindungi peralatan. Ini banyak kita tengok di bengkel-bengkel lah. Di bengkel kita pun ada banyak benda ni. Jadi tujuan dia adalah untuk melindungi peralatan elektrik daripada botan yang tinggi. Jadi dia akan menghadkan botan. Okey, jadi botan yang boleh lalu sini hanya di bawah 240 volt contoh. Jadi kalau lebih dia akan stop. Okey. Jadi kita punya peranti selamatlah, tidak terbakar dan rosak. So itu penting dia, perlu kita ada pengawal arus. Okey. Okey, yang proses yang kedua kita perlu jaga adalah bekalan tenaga berterusan. Okey, menggunakan bekalan tenaga berterusan iaitu unpredictable power supply ataupun UPS. Okey, contoh server di bank kan. Server bank ni dia tak boleh shutdown. Dia kena 24 hours sebab orang buat transaksi dalam dan luar negara 24 jam. Jadi proses pembayaran online tu tidak boleh tergendala. Jadi di bank-bank sebenarnya dia ada satu UPS bagi mengelakkan berlakunya ketiadaan bekalan elektrik. Jadi dia UPS ni boleh bertahan dalam setengah jam ataupun satu jam atau dua jam untuk backup, untuk melakukan backup lah sebelum bekalan kuasa pulih. Okey, penggunaan UPS dapat menyediakan bekalan elektrik berterusan. Okey, jenis dan harga bergantung kepada jumlah masa tenaga yang dibekalkan lah. Okey, makin lama UPS tu boleh bertahan, makin mahal lah harga dia. UPS ni dia macam bateri lah. Okey, ni contoh lah. Ni contoh UPS macam komputer. Macam komputer. Okey. Tapi jangan keliru. Okey, dalam dia bateri, macam bateri kereta. Macam bateri kereta. Nanti kalau LI ke apa, jangan terkejut pula. Bila tengok ini macam komputer. Tapi perlu hati-hati Sebenarnya dia adalah UPS. Okey. Okey, semasa memindahkan komputer, kita perlu berhati-hatilah. Jangan menghentak. Jangan menjatuhkan atau menghumban peralatan ini kerana kebanyakan komponen adalah sensitif. Komponen elektrik sangat sensitif, elektronik sangat sensitif kepada gegaran yang kuat. Okey, hentakan yang kuat boleh menyebabkan sambungan dengan papan rintak utama menjadi longgar. Jadi masa kita repair komputer, repair kita punya printer, repair laptop. Laptop adalah apa, contoh perkakasan yang paling sensitif. Habuk pun tak boleh. Dia sangat sangat apa, minimum dia punya perkakasan itu. Sangat kecil. Okay, menjadi longgar dan komponen tertentu tidak boleh beroperasi dengan betul atau memberi mesej error apabila disambungkan semula. Ini biasanya dekat RAM. Kita kadang-kadang terhentak-hentak dalam kereta, kita letak dalam atas meja, kita tukul kan meja, kita tak tahu sebenarnya komputer kita tengah on. Jadi berbahaya, perlu elakkan. Apabila memindahkan PC, pastikan semua kabel dicabut dan tiada yang tertinggal. Pada masa yang sama, jangan dekatkan benda bermagnet kepada
pada komponen elektronik kerana ia juga boleh merosakkan komputer anda. Okey. Jangan cuba-cubalah. Okey. So teknik penjagaan komputer. Ini contohlah anda boleh amalkan. Okey, yang pertamanya masalah habuk. Yang kedua je masalah suhu. Yang ketiga masalah cara penggunaan. Dan yang keempat cara membersihkan perkakasan. Okey, ni teknik penjagaan komputer. Jika ada habuk, ni habuk luar dan dalam okey. Nanti kita akan pergi satu persatu. Okey, topik kedua. Menerangkan simptom kerosakan perkakasan berkaitan perkakasan. Okey, simptom yang sering berlaku adalah simptom kepanasan lah. Kepanasan melampau akan merosakkan komputer di dalam, merosakkan komponen di dalam komputer. Okey, pastikan kipas, sistem kipas dan penyejukan komputer sentiasa diservis. Okey, setiap 6 bulan bebas dari habuk dan debu kotoran. Jadi seelok-eloknya anda punya laptop ataupun komputer tu dibersihkan setiap 6 bulan supaya dia tidak ada habuk lah. Biasa komputer atau laptop ni anda perhatikan ada tempat kipas tu, so anda boleh buka dan tengok setelah 6 bulan akan ada habuk yang terperangkap pada kipas tu. Sedangkan kipas kita kat rumah pun dia ada habuk dah masa 2-3 bulan dah berhabuk lah. Begitulah juga sistem komputer kita. Okey. Jadi kalau ada ruang untuk tambah kipas, kita boleh tambah kipas lah di bahagian komputer tower kita tu, jenis komputer yang tower, jenis komputer yang tinggi boleh tambah. Sebab biasa pelajar sekarang dia suka main game Jadi game ni biasanya 24 jam. Kalau lari cuti tu, start bangun pagi sampai ke malam. Jadi komputer running 24 jam lebih kurang. Jadi perlu tapah, tambah kipas tambahan. Okey. Untuk seterusnya, simptom bau. Macam tadi kita simptom kepanasan. Kepanasan ni kita rasalah laptop kita tu panas. Biasa guna lama panaslah. Guna 24 jam. Memang akan jadi panas dan dia akan menyebabkan kerosakan pada komponen-komponen dalam tu. Macam kita lah demam kan. Kalau kita demam, kita akan, sistem badan kita akan tidak berfungsi. Kita jadi malas, malas nak berfikir, malas nak bangun. Okey. Begitu juga dengan komputer. Tak boleh panas, kita kena sejukkan. Okey, yang kedua, simptomnya adalah bau. Kita tiba-tiba ada terbau. Macam benda terbakar kan. Benda elektronik. Tanpa kita sedari ada komponen bau. Bila kita on je kita punya laptop ataupun komputer kita, terus ada bau. Bau benda terbakar. Ini disebabkan kepanasan melampau. Okay, bau terbakar, bau pada power supply atau komponen motherboard. Okay, komponen tu dah terbakar ataupun baru mula nak terbakar. Okey, pasang kipas. Okey, penyelesaian dia pasang kipas lah ataupun cooling tambahan. Okey, yang ketiga adalah bunyi bising. Bunyi bising ni biasanya kipas lah ataupun hadis hadis lama. Kalau awak praktikal nanti mungkin awak jumpa lagi lah. Okey, hadis jenis lama. Jadi sekarang ni dah pakai SSD. SSD ni dia macam USB je, masuk terus jalan. So kelebihan SSD dia lebih cepat. Kita loading tu tak sampai 30 saat dah masuk Windows. Okey. Yang ketiga, bunyi bising. Kipas terlalu laju. Okey, kipas rosak atau patah terkena kepada kabel ataupun hard disk rosak. Hard disk lamalah, jenis hard disk drive. Okey, ni punca-punca bising lah. Mungkin kipas
kipas sudah longgar, kipas dalam komputer kita tu dah longgar, atau kipas dalam cakera dalam hard disk kita tu dah rosak, dah longgar. Jadi perlu ditukarlah. Biasanya benda-benda yang dah rosak ni mempunyai simptom-simptom macam ni, perlu ditukarlah, diperiksa dan tukar. Okey, yang keempat adalah simptom penunjuk lampu. Okey, kita nampak lampu lah. Lampu tu lampu pada LED ya. Kalau anda perhatikan dekat laptop anda tu, kawasan tepi-tepi tu dia ada lampu eh. Okey, lampu hijau tu menandakan dia okey lah. Kalau lampu orange atau amber orange itu menandakan ada masalah lah. Masalah sedang berlaku, ataupun kalau power tu dekat laptop dia tunjuk power tu tengah di charge. Bateri pada laptop tu sedang di charge. Okey, contoh lampu LED LED tidak menyala. Dekat komputer tu kalau anda perhatikan ada lampu untuk menunjukkan hard disk. Menunjukkan hard disk tu tak menyala, mungkin ada masalah pada hard disk tu. Okey, yang kedua, lampu LED tidak menyalalah. Lampu LED yang saya kata tadi, lampu hard disk, lampu reset, lampu menunjukkan komputer tu okey. Kalau hijau tu okey. Kalau merah ke atau orange tu maksudnya dia tidak okey. Alright, yang ketiga, lampu USB port tidak menyala. Okay, yang keempat, kesilapan memasang front panel USB. Ini untuk PC tower lah. PC di rumah tu. PC yang monitor asing. Dia sekarang ni ada PC yang monitor dah sekali dengan PC. Okay. Ini mungkin salah. Dia punya front panel tu salah pasang. So, ada lampu indikator menunjukkan front panel tu salah pasang. Okay. Yang keempat. Yang kelima. Kerosakan yang tidak kelihatan. Kita susah nak nampak kerosakan tu. Contohnya kerosakan chipset, bad sector hard disk dan voltage spike. Okay. Chipset ni memang susah nak nampak lah. Chipset tu dah rosak. Okay, bila rosak kita perlu hantar untuk pemeriksaan dan tukar chipset tu. Chipset ni kita tak boleh tukar sendirilah. Dia ada mesin dia sendiri. Dia memerlukan suhu dia sendiri untuk menukar chipset yang baru. Dia mesin tu dia boleh detect sama ada chipset ni betul-betul rosak ataupun tidak. Okey. Okey, untuk yang seterusnya printer Okey, printer kita ada 3 jenis printer. Okey, dot matrix. Okey, menggunakan pita kertas karbon. Dia masih lagi guna carbon kat belakang tu. Okey, hasil cetakan dia tak berapa cantik lah. Dia ada titik-titik tapi boleh lah nampak. Ni biasa kedai-kedai bengkel kereta masih guna benda-benda macam ni. Okey, hasil cetakan banyak titik namun saling berhubung dan membentuk satu huruf atau gambar. Okey, hasil cetakan dot matrix kurang berkualiti. Memang kurang berkualiti. Kalau gambar memang tak cantik lah. Biasanya untuk receipt saja. Okey, resolusinya cetakannya sangat rendah menggunakan kertas karbon atau continuous form, hanya satu warna saja iaitu warna hitam. Dot matrix ni dia hanya satu warna saja iaitu warna hitam. Kualiti dia pun rendah. Digunakan di pejabat, industri, supermarket, mencetak data laporan jualan, penjualan serta beberapa dokumen. Ni dekat kedai-kedai yang lama lah. So yang kedua pula, printer inject. Okey, printer inject ni untuk mencetak inject merupakan pencetak yang menggunakan dakwat dalam cetakan. Tadi dia pakai ribbon, carbon, kertas carbon yang tadi. Ni dia pakai dakwat. Dakwat dia menggunakan dye. So warna yang bagus tetapi cepat pudar. Kalau kena air habis.
menggunakan dawat pigmen yang mampu menghasilkan sebuah cetakan lebih berkualiti dan warnanya tidak cepat pudar walaupun sering terkena air serta terdedah kepada sinaran ultraviolet. Kadang lama-lama dia jadi kuning sebab terdedah pada matahari. Okey, seterusnya printer jenis ini banyak digunakan kerana harganya murah sehingga mudah disesuaikan dengan bajet. Biasanya dekat rumah lah. Dekat rumah kita guna, boleh guna printer ni lah dengan harga 100 lebih. Kita dah boleh guna untuk printer inkjet. So ada pelbagai jenis brand lah untuk printer inkjet ni. Okey, yang terakhir laser printer. Okay, laser printer ni menggunakan toner. Okey, satu pencetak yang disebut drum. Jadi hampir sama dengan mesin fotokopi sehingga hasil cetakannya lebih cepat dan kering. Okey, dia lebih cepat kering lah untuk laser jet ni. Okey, lebih baik jika dibandingkan dengan printer inkjet dan dot matrix. Tapi harga dia adalah lebih mahal lah. Seribu ada, 600 1600 dibandingkan dengan printer inkjet. Okey, kita dah tengok tiga jenis printer tadi. Okey, yang terkini kita ada 3D printer. 3D printer ni maksud kita cetak betul-betul benda tu. Contoh botol lah. Jadi kita boleh cetak botol tu menggunakan 3D printer. Okey. Dan kita boleh gunalah botol tu untuk buat apa-apalah, tapi perlu didesainkan terlebih dahululah menggunakan software. Okey. Untuk seterusnya, menerangkan tentang simptom kerosakan berkaitan pencetak. Okey, printer kita ni biasa dia ada masalah kerosakan pada kepala pencetak, kepala pencetak tu. Okey, biasanya penyebab dia jarum pada kepala pencetak tu dah kotor ataupun tersumbat dan anda jarang menggunakan printer, maka ink yang terdapat pada cartridge akan jadi keras. Jadi ini masalah kerosakan pada kepala pencetak tu. Okey, ni antara penyelesaian dia lah. Ni anda boleh baca. Okay, anda juga boleh mencuba merendamkan. Okey, kita boleh juga cuba rendam sebab dia dakwat lama tu dah keras. Kita boleh tukarlah ni rendam dia dengan air panas. Okey, masalah kedua yang sering berlaku kepada printer adalah penyuap kertas. Okey, penyebab kemungkinan sensor lah, sensor pada printer tu untuk naikkan kertas tu tidak boleh digunakan, dah rosak lah. Okey, dapat tidak dapat membaca kehadiran kertas. Dia tak boleh baca. Jadi sensor tu mungkin kita perlu bersihkan ataupun kita gerak-gerakkan lah. Mungkin patah. Kalau patah tu kita perlu ganti sensor yang baru lah. Okay, roller lah. Masalah roller. Jika roller patah, roller dia tu patah, mungkin ada mata motor motor roller tu patah. Okay, jadi perlu tukar. Anda perlu melakukan sedikit modify supaya hujung mata tersebut berhubung pada penggerak roller. Kadang roller tu tukang nak pusing kertas tu rosak. Okey. Yang ketiga, kerosakan yang biasa berlaku pada printer adalah kerosakan bekalan kuasa. Yang mana tidak ada bekalan kuasa. Jadi kita perlu semaklah bekalan kuasa tu. Okey. Dia ada kaitan dengan lita ni, yang keempat ni. Okey, lita interface rosak. Biasanya dia ada port USB ataupun port lita kawalan. Okey. Lita kawalan ni diberi bekalan kuasa lah. Tapi lita ni mengawal, kalau kita perhatikan kat belakang gambar ni dia ada port serial ataupun port USB lah. Jadi port ni adalah tempat di mana data dihantar, diproses oleh printer dan dicetak oleh printer. Jadi ini adalah antara lita kawalan yang mengawal proses untuk mencetak sesuatu dokumen. Jadi jika lita ini rosak, lita ini perlu ditukar.
tukar dengan litar yang baru. Okey. Pencetak akan mula fungsi jika ia menerima isyarat melalui sambungan input output hantu yang saya kata tadi, USB lah, USB port atau serial port. Tetapi jika input yang diterima tidak sesuai, ia akan menyekat pencetak daripada bermula. Okey. Okey, biasanya ada juga kerosakan disebabkan oleh palam connector. Okey. Ni gambar dia, ni yang lamalah, serial connector ni. Semak jika ada pin tertanggal atau bengkok atau patah, uji kabel printer pada printer yang lain. Kita boleh ujilah kabel kita tu elok atau tidak elok, kita uji pada printer yang lain. Bersihkan habuk pada antara muka pada printer. Okey. Habuk ni adalah masalah utamalah dalam elektronik punya device. Okey, kerosakan bekalan kuasa. Okey, masalah mungkin ada berlaku letupan kecil. Okey, periksa switch sama ada 110 volt atau 220 volt. Periksa power supply, contoh jika ada litar pintas. Pasang switch kabel, salah pair. Tersalah masuk switch tu. Okey, bridge rectifier, pastikan betul. Kedudukan pin, size, tukar bekalan kuasa. Jalan terakhir kita perlu tukarlah bekalan kuasa tu. Tapi kita perlu semak dulu, membuat semakan beberapa semakan yang ni, semakan yang ni baru kita last sekali baru kita tukar bekalan kuasa. Okey, kerosakan bekalan kuasa, masalah yang sering berlaku adalah kipas tidak berpusing. Okey, penyelesaian contoh kipas yang tidak pusing ni, kita periksa bekalan kuasa dulu. Okey, periksa perintang, tukar fuse, uji kipas pada meter, periksa IC atau chip, dan last sekali tukar bekalan kuasa. Okey. Yang seterusnya, kerosakan motherboard. Okey, kerosakan motherboard. Okey, komputer atau laptop